Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya menemukan buah comtom ya. Buah comtom itu seperti ini. Saya itu di belakang warung getuk ya. Di pinggir jalan ada buah comtom. Buah comtom itu seperti ini teman-teman. Nih. Buahnya itu kuning. Nih. Kita akan mencoba mencicipinya ya. Buahnya tuh seperti ini teman-teman, enak. Nih. Enak, manis, gimana gitu. Dan yang lainnya ini dimakan burung. Dan ini yang mentah ini belum bisa dimakan teman-teman. Kita akan cari lagi. Dia tumbuh itu di semak-semak begini teman-teman. Kamu kalau mendapatkan buah ini enak teman-teman. Daunnya seperti ini. Buahnya seperti ini, kayak rambutan tapi bukan rambutan dia. Kita akan masuk ke dalam. Dan ini bunganya pun unik teman-teman, bagus bunganya. Nih ada lalatnya nih. Ada ulatnya, kita buang. Nah, bunganya pun bagus teman-teman. Nah, bagus kan bunganya. Seperti ini. Oke teman-teman, aku mendapat satu lagi. Nah, ini buahnya ternyata enak teman-teman. Nih. Manis. Rada-rada asam, tapi nggak terlalu asam, tapi lebih ke manis dia teman-teman. Ternyata buahnya sampai di situ teman-teman. Tuh. Ini tuh buah liar jadi tak apa-apa diambil gitu teman-teman. Soal bunganya itu tadi nih, bagus banget bunganya. Sepertinya yang matang-matang itu dimakan burung teman-teman. Dan saya cuman mendapatkan sedikit. Ini ada lagi. Kecil tapi matang tapi enak. Nah seperti ini nih. Ini nggak usah dimakan nih. Ini loh. Itu tadi tangkainya. Nih. Nah video saya udah dulu ya teman-teman. Banyak lalatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.